Bertempat di Balai RW 10, Kelurahan Menteng, telah berlangsung giat musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan warga Menteng bersama dengan Kapolsek Metro Menteng AKBP Agus Rizal. Dengan didampingi oleh Kanit Intelkam Kompol Subekan, Kanit Reskrim Kompol Irwan Syahputra, Kanit Provos Aibtu Suryana, yang juga dihadiri oleh Lurah Menteng Bapak Agus Sulaiman, Sekretaris Lurah Bapak Dedi Cahyadi, berserta para Ketua RT wilayah RW 10. Dalam kegiatan musrembang tersebut, para Ketua RT menyampaikan persoalan tentang perbaikan saluran air dan penerangan jalan. Selanjutnya, Lurah Menteng Bapak Agus Sulaiman juga menyampaikan bahwa saran-saran dan masukan akan dimonitor dan dipertimbangkan. Mengingat keterbatasan anggaran, maka apa yang jadi prioritas akan ditinjau dan dipertimbangkan lebih lanjut pada musrembang selanjutnya. Kapolsek Metro Menteng AKBP Agus Rizal juga menyampaikan tentang program Kamtipmas agar semua pihak dapat bekerja sama dalam menciptakan Kamtipmas di wilayah RW 10 Menteng dan bahwa Polsek Metro Menteng siap membantu dan bekerja sama 1 kali 24 jam dalam menjaga Kamtipmas. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.